sekarang ini kita kedatangan seseorang yang suka cover lagu-lagunya dan ditambah cengkok-cengkok Sundanya. Kita lihat dulu sih, siapa sih Intayang? Dan kita panggil langsung ini dia, Regia Rahadini. Regia, silakan duduk. Regia ini viral karena mengcover lagu-lagu dengan sentuhan cengkok Sundanya. Kembali kita lihat tayangannya ya, ini dia. Berarti kamu itu udah bisa nyanyi dari umur berapa sih? Kebetulan mulai rekaman lagu Sunda gitu dari kelas 3 SD. Oh, emang kamu aslinya asli dari mana? Aslinya dari Bandung. Oh, Bandung. Cuma dulu itu papa kan suka bikin lagu di rumah gitu, lagu pop Sunda. Jadi kan karena mungkin sering denger gitu. Jadi ada yang penyanyi Sunda gitu. Nah, gitu. Jadi emang darah musisinya dari papa ya? Dari papa. Oke. Okay. Berarti kalau bisa cengkok-cengkok Sunda gitu, ini memang otodidak apa nyari-nyari sendiri? Kebetulan kan dulu itu sempat ikut ajang IMB. Kalau misalkan vokal biasa kan banyak yang lebih bagus gitu kan. Yeah. Jadi kita cari yang unik gitu. Papa itu suka selipin kayak barusan gitu cengkok Sunda. Ada cengkok Sunda gitu. Iya. Oh, jadi itu dari inspirasi dari papa, dari papa gitu. Keren, keren. Oke. Okay. Nah, tapi kenapa kamu kepikiran cover lagu pakai cengkok Sunda gitu? Jadi nerusin aja dari yang kemarin kompetisi gitu. Iya, kayak gitu. Terus pengen beda aja gitu. Pengen ada yang bedanya gitu. Tapi ada bawain lagu daerah juga enggak, lagu Sunda gitu? Ada juga. Kalau kebetulan kan paling talang hayeu lang changbang lai. Thailand dong, Thailand. Lo cariin dong poster filmnya Orphan. Tayangnya kayak Ayu deh hari ini, coba cari deh. Salah, kalau Orphan tuh dikuncir dua. Itu kamu kayak gitu. Dia nanya, Orphan apaan? Buat gue. Orphan itu. Marah tuh, air. Ih, bete nih, antar jangan begini. Nyong. Ini aja yuk sini. Sini yuk. Nyong, warnanya udah kayak. Nyong, boleh minta tolong gak? Apa? Keluar dong, Nyong. Sini yuk. Ntar lo ketepaan jelek, sini. Enggak, jelek mak, emang udah turun. Rey, kita minta yuk untuk Regia nyanyi Suara Hati. Oh, lagunya Ayu. Bisa emang ya, digituin ya? Bisa, duet dong. Kamu atuh. Iya, coba kamu. Aku pengen denger versi kamu dulu. Barunya, okay, coba. Okay. Abis ini. Bisa kan ya lagu aku ya? Bisa, makasih. Sekian lama memendam rasa yang begitu dalam padamu, tapi semua itu hayalan. Akankah jadi kenyataan? Nyong, coba versi Nyong, coba. Nyanyi, lagi, coba. Lagu ini? Iya. Aduh, gak mau lagu gue, jangan lagu gue. Ya. Oma, lagu yang lain aja, Oma. Kita akan lihat dari berbagai versi, ya. Berbagai versi, ayo coba. Habis itu terakhir Thailand ya. Thailand stand by, Oma. Nyong, berarti Betawi gitu, Nyong. Ya. Hah? Betawi? Nyablak. Coba. Ayo. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumimu. Aku ingin kau tahu betapa diriku memujamu. Versi Thailand. From Thailand. Chai Thai Lai Man, Lai Cover. Chai Thai Lai Cover, Lai Chang Ning Ning Chang Ra. Ini gue pakainya Thailand klasik ya? Iya. Ini gue Thailand klasik.
Cang bang lei. Cang bang lei. Lei hati lei. Langsung rapnya, langsung rapnya, langsung rapnya. Cang bang lei, ayo. Cang bang lei. Lei hati. Ya. Langsung rapnya, rapnya. Mong chai chai mong chai mong mong chai mong ka mong chai oi chao mong chai mong hai lai chai mong dia ya, kalau nyanyi pakai berukat auranya keluar ya. Tapi kalau lagu disundain gitu, melodinya jadi beda ya? Ya, jadi ada yang pentatonisnya gitu. Pentatonis. Tapi tetap ke situ gitu ujungnya. Nggak lari kemana-mana. Iya, tapi kalau kayak gini mesti musikalitas yang tinggi dan juga mesti fokus loh. Dan dia yakin itu juga false ya. Kalau ini mah, larang. Ya apaan? Bekasi kan begitu, yang penting gentakan. Aduh. Gak cuma lagu-lagu Indonesia aja yang dicengkokin ya sama Regia ini, tapi lagu-lagu luar negeri juga loh. Kita lihat tayangannya ya, ini dia.